Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tadi cukup ya interpretasinya ya semua. Pada kesempatan kali ini kami Satreskrim Polres Jakarta Selatan memberikan update kepada rekan-rekan terhadap penanganan perkara tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pelapor ataupun korban inisial GBS terhadap terlapor yang saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka dengan inisial PSH alias PG, laki-laki umur 61 tahun dengan tempat di mana kejadian perkara pada hari Jumat tanggal 30 Juni kemarin pukul 20.30 di salah satu bar hotel di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan juga kronologis terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut. Bahwa korban pada saat di lokasi kejadian bertemu dengan tersangka PG. Pada saat pertemuan tersebut, pada jam yang kami sampaikan tadi, bahwa terjadi interaksi antara korban dengan tersangka. Pada saat interaksi tersebut, seperti yang pernah kami sampaikan sebelumnya di awal, bahwa ada gestur dari korban yang dianggap oleh tersangka tidak baik, sehingga memicu amarah dari tersangka. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka saat itu mendorong korban, kemudian dengan menggunakan tangan korban memukul tangan pelaku memukul wajah korban sebanyak satu kali sehingga korban jatuh ke lantai. Kemudian dilanjutkanlah tindakan penganiayaan tersebut kembali pada saat korban sudah jatuh ke lantai. Om, apa kabar Om? Om, sehat Om? Sehat Om. Sehat Om. Udah ya, cukup ya? Udah cukup ya? Apa nih, mau ngomongin gak Om? Om, ada pesan Om. Buat keluarga mungkin.